Ya, sementara itu, pengenalan menu rahmah di 15,000 premis makanan seluruh negara memberi peluang kepada orang ramai untuk menikmati makanan seimbang di restoran dengan harga cuma RM5. Ya, dan ini pastinya membantu mengurangkan perbelanjaan harian golongan berpendapatan rendah dalam mendepani peningkatan kos sara hidup ketika ini. Kita ikuti tinjauan rakan wartawan Rohayu Abdul Wahab di premis makanan sekitar Lembah Kelang. Menu Rahmah merupakan kerjasama sinergi antara kerajaan bersama pemain industri makanan dan minuman yang akan diperluaskan di seluruh negara dalam masa terdekat. Pelanggan yang ditemui menyifatkan inisiatif Menu Rahmah dapat mengurangkan bebanan perbelanjaan harian mereka untuk berhadapan dengan kenaikan kos sara hidup. Mengenai Menu Rahmah ni, di salah satu dia adalah boleh membantu golongan 40. Okay, dan pelajar-pelajar universiti, pelajar kolej, pelajar sekolah. Sebab sekarang pun puratanya kalau kita nak merasa makanan yang sedap, lebih daripada RM5. So kalau dia ada buat satu menu RM5 tapi dia portion tu dikecilkan. So kurang-kurangnya semua orang boleh dapat rasa. Menu Rahmah ni bagi saya, dia harga dia sangat murah. Kemudian dia affordable lah. Maksud dia macam kalau yang berkeluarga besar ataupun dia sendiri berpendapatan rendah. Jadi bila dia datang sini, dia bawa anak dia ramai-ramai pun tak apa. Sebabnya menu untuk satu dish tu saja RM5 je. Jadi kalau anak dia ramai pun baru berapa. Jadi menu ramai ni patut disambut baik. Bagi peniaga pula, inisiatif berkenaan dapat merancangkan perniagaan mereka dan membantu menjana ekonomi dengan lebih mampan. Namun, mereka juga berharap agar kerajaan memastikan bekalan bahan mentah yang mencukupi bagi memastikan kejayaan program tersebut. Untuk B40, kita membantu B40 dan kita membantu seruan kerajaan juga untuk menjayakan Menu Rahmah ini. Saya juga harap pelanggan-pelanggan kami tolong menjayakan Menu Rahmah ini seperti memberi kami satu penyangan yang boleh membantu Menu Rahmah ini. I think this is very important, niat dan inisiatif yang bagus untuk mengisi perut rakyat. Bekalan kena ada, bekalan telur kalau tak cukup, susahlah kita nak buat Menu Rahmah juga kan. Kalau ayam tak cukup bekalan, susah juga. Jadi saya rasa inisiatif kerajaan ialah memastikan tak payah subsidi-subsidi, tapi memastikan bekalan tercukup. Bekalan tercukup, saya rasa kita boleh adjust. Bagi golongan peniaga, mereka menyokong hasrat murni kerajaan bagi menghasilkan ekonomi yang lebih mampan. Dalam pada masa yang sama, dapat membantu rakyat menikmati makanan yang lebih berhasiat dan berbaloi. Pastikan ada logo Menu Rahmah dan anda boleh membuat pilihan. Rohayu Abdul Wahab untuk Berita RTM.